Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukhtar. Apabila ia di Tokyo, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob memakai baju jenama Burberry semasa ia bertemu dengan rakan sejawatnya dari Singapura. Jadi, apa yang dibincang oleh kedua pemimpin ini tidak masuk buk, tidak berkesan langsung, yang mengambil perhatian orang ramai, terutama netizen, dan yang terjadi buah mulut pengguna media sosial ialah baju Ismail. Jadi, adakah salah baju Ismail dijadikan isu? Ya atau tidak? Kalau anda tak mengerti mengapa bajunya jadi isu, sila dengar apa yang akan dijelaskan. Yang nombor satu, rakyat bimbang tentang kos sara hidup, kenaikan harga barang asas, kekurangan makanan tertentu dan peningkatan kos petrol dan keperluan yang lain. Sesetengah ibu bapa tidak mampu membayar pakaian seragam sekolah dengan banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi keperluan. Ismail Sabri tidak sensitif kerana menunjukkan kekayaannya dengan memakai baju jenama British iaitu Burberry yang harga RM5,500. Satu baju ya. Tiap-tiap kali ada kemerosotan ekonomi, rakyat diarahkan ketatkan tali pinggang dan berjumat, tetapi menteri buat tidak peduli saja. Si banduan Najib Abdul Razak telah belanja wang rakyat beli si flom Kak Ros, intan dan belian dan juga beg jenama, dan dalam perkahwinan anak mereka, bunga hiasan pelamin saja dah antara 3 ke 4 juta ringgit. Itu bunga saja ya. Si Muhyiddin Yassin selepas langkah Sheraton ternampak makan udang galah dalam parlimen sesama rakan pintu belakangnya, termasuk Azhar Harun, speaker Dewan Rakyat. Ya, rakyat di luar sana kebuluran. Kebanggaan Ismail pada baju jenama ini, baju jenama Burberry, menunjukkan dia tak sensitif dan tak merasa penderitaan rakyat. Alasan yang kedua, baju jenama mewah British iaitu Burberry. Ramai orang mendakwa yang baju bercorak hitam, biru dan putih itu adalah dari koleksi jenama mewah Burberry. Menurut laman web Burberry Malaysia, kos baju itu tak mahal sangat. Hanya RM5,500 saja. Baju ini perbuatan Itali, negara Eropah, dan diperbuat daripada kapas tenunan Itali dan mempunyai butang ibu mutiara. Mengapa Perdana Menteri Malaysia tidak ingin promosi baju perbuatan tempatan seperti baju batik? Mengapa pula promosi barang dari Eropah? Isterinya lupa nak pack baju batik dalam begnya ke bila dia pergi ke Tokyo? Alasan yang ketiga, diorang ni menteri atau fashion model. Dalam kabinet Malaysia, nampak sangat yang Ismail Sabri promosi fashion lelaki dan Rina Harun pula promosi fashion perempuan. Ismail dengan baju jenama Burberry dan Rina dengan baju fashion wanita. Ingat tak bila Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya, iaitu Rina Harun hilang diri selama 2 bulan dalam lockdown semasa pandemik 2 tahun yang lepas. Bila dia muncul sekali lagi, baru itu rakyat sedar yang ia telah diet. Ya. Yang rakyat marah ialah Rina bangga menunjukkan pencapaian berat badannya. Ya, dia sudah kurang berat badannya dengan mengadakan photo shoot fashion di pejabat menteri beliau, lengkap dengan jurugambar profesional dan artis solek. Dia telah menyalahgunakan wang pembayar cukai dan ia tidak bertanggungjawab dan tidak menghormati peranannya sebagai menteri wanita. Sekiranya menteri mahu mempromosikan fashion,
sila letak jawatan dan beri tanggungjawab ini pada orang lain yang lebih pengalaman, lebih berkaliber dan komitmen untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Kalau nak promosi fashion dalam kementerian masing-masing, tak payah jadi menteri. Jangan rendahkan nilai demokrasi dan taraf kementerian ke kepentingan diri sendiri. Kalau nak, masuk sajalah ke bidang fashion dan tinggalkan isu politik pada mereka yang lebih pengetahuan dan kemahiran. Alasan yang keempat, apa yang boleh dibeli dengan baju ni ya? Dari laman web Burberry di Malaysia, harga baju tu RM5,500. Itu baju ori ya. Dan takkanlah Ismail Sabri nak jatuh muka pakai baju ciplak dari pasar malam ataupun dari Petaling Street. Dengan satu baju ni saja, dia boleh bayar gaji dua graduan. Dia boleh bayar gaji 4 sales promoter, 1.5 jururawat yang berdaftar. Dari kos harga baju ni, dia boleh bayar 2.5 guru sekolah rendah, 5 petani. Ini semua ni angka purata ya. Gaji seorang yang baru jadi polis inspektor pun tak setinggi baju Ismail ni. Gaji jurutera yang bertahun pengalamannya mungkin dapat lebih sikit dari kos baju ni. Jadi, satu baju jenama Ismail boleh upah caterer nak siapkan kenduri untuk mungkin 400 orang. Mungkin bukan harga KL lah. Dan alasan yang kelima, harga barang lain yang dipakai, ya. RM5,500 tu harga baju tu saja ya, baju tu saja. Bagaimana pula dengan barang-barang lain seperti kasutnya, jam tangannya dan gaya hidupnya secara keseluruhannya. Kalau anda tengok semua foto-foto menteri kita ni ya, tengok jam tangan mereka. Ramai pakai jam jenama. Beberapa jam harganya kan hampir RM1,000,000 dari RM500,000 ke ya lebih RM1,000,000. Saya belum lagi ceritakan tentang intan belian untuk isteri dan juga kereta mewah dalam garaj mereka. Alasan yang keenam. Dalam siaran berita, kita nampak Perdana Menteri Singapura pakai baju yang smart casual dan kelihatan pintar. Dia tak payah nak belagak atau perangai seperti orang yang nak dinamakan trendy. Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, seorang yang rendah hati dan pakaiannya ialah baju putih dan seluar hitam. Dia juga tak mau belagak. Bekas pemimpin negara Jerman, Angela Merkel, pergi shopping ya, shopping untuk barang makanan ya. Dia pergi sendiri. Dia beli barang keperluan dia dan suaminya di supermarket yang dekat dengan rumah diorang. Tetapi, kalau terpulang pada pemimpin Malaysia, mesti ada polis outrider. Mesti ada rombongan mereka dan sekurang-kurangnya 10 orang bodyguard mengiring mereka. Pemimpin Malaysia diserang penyakit ketuanan Melayu. Kalau satu bodyguard cukup untuk orang biasa, mereka ni tak setuju dan mereka ya, mereka iaitu pemimpin Malaysia minta 10 bodyguard kerana mereka fikir yang mereka ni orang yang amat penting dan perlu kehormatan yang keterlaluan. Alasan yang ketujuh. Minggu lepas, Ismail ingin semua negara di ASEAN terima bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi pertubuhan ini. Kononnya, Ismail nak mempromosikan bahasa Malaysia. Tetapi tentang baju, dia lebih suka mempromosikan barangan jenama dari Eropah. Inilah dikatakan munafik. Alasan yang ke-8. Ismail ni tak pandai pilih. Dia tak tahu nak promosi barang tempatan atau nak promosi barang jenama. Masa dulu baju batik,
hari ini baju jenama dari United Kingdom. Esok karya baju dari negara mana pula? Ingat tak masa dulu Ismail nak sangat bersaing dengan bangsa bukan Melayu? Lawyat Wan memang maju jual barang komputer. Tetapi Ismail Sabri nak orang Melayu sama maju. Jadi dia arahkan siap sedia bangunan lawyat yang kedua. Sekarang setelah naik pangkat jadi Perdana Menteri, lupa pula nak promo barangan tempatan. Alasan yang kesembilan, nepotisme. Pada suatu masa dulu, Ismail Sabri selalu promosi pakaian baju batik semasa membuat sidang khas setiap hari tentang lockdown semasa pandemik coronavirus. Lepas tu, kami dapat tahu yang menantunya ialah seorang pereka fashion. Jadi, adakah Ismail promosi rekaan fashion menantunya secara halus? Which means subtly promoting his son-in-law's designs. Semasa lawatannya ke Tokyo, kelihatan menantunya dalam entourage-nya. Jadi ramai rakyat Malaysia tertanya, apa tujuan menantunya mengiringi Ismail dan adakah wang rakyat diguna untuk menantunya, iaitu dalam kos transport, accommodation dan sebagainya. Kita sedar yang menantunya memang sudah maju dalam business fashion, tapi rakyat dah bosan, ya, dah serik dengan nepotisme pemimpin Malaysia. Dan alasan yang ke-10. Ismail seolah-olah berkata pada rakyat untuk lakukan seperti yang dia kata, tetapi bukan seperti yang dia lakukan. Yang ini bermaksud, ya, jangan meniru tingkah lakunya, tetapi kita mesti dengar cakapnya. In English, it is do as I say, not as I do, meaning don't imitate my behavior, but obey my instructions. Semasa ekonomi merosot dan gaji dipotong, perbelanjaan awam dipotong serta wang kebajikan juga dipotong, rakyat diarahkan meneliti perbelanjaan mereka. Jangan membazir, jangan terlalu boros. Tetapi nampak sangat yang menteri tidak ada masalah kewangan dengan perbelanjaan mereka. Patutlah, gaji diorang, wang belanja diorang dan kos hidup mereka, termasuk wang pensyen bersara mereka, datangnya dari duit rakyat. Jadi, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.